Tengok sejuk perut. Sejuk hati. Sejuk perut ni kambung ke tu? Kau kalau anak kau cakap macam tu, mama nak kau buat kau, ya Allah anak mama. Macam tu. Ada anak mama ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah guys, kita masih bisa bertatap muka dan berjumpa kembali di channel ini. Terima kasih buat teman-teman semua atas doanya, dan saya doakan juga teman-teman sekalian sehat ya selalu ya. Amin. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video guys daripada Ustaz Syamsul Debat, dan ini adalah video katanya di judulnya adalah paling kelaka 2024 guys. Wow, saya penasaran sekali nih guys ya, apa hal yang membuat kita akan kelaka nanti ya kan. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kawan-kawan subscribe channel Ustaz Syamsul Debat TV ya guys ya, linknya di deskripsi. Oke, jom kita tengok videonya, let's go. Kau dengar tak pasal kisah Abang Haji tu? Abang Haji yang umur 80 tahun tu, kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin, kau tak dengar habis cerita ni weh. Kenapa? Bini dia umur 25. Haa? Suami 80, bini 25, tak terangkat ke ni? Cuba sangka baik, alhamdulillah dia dapat isteri yang tegap boleh jaga dia. Macam tu. Ini cepatnya mulut orang perempuan. Malam pertama mati tu, cuba. Cuba yang tengok dia cakap. Malam pertama mati. Macam kalau tak puas hati, kau tanya tak perempuan? Dek ni nak tanya sikit. Apa aku suka sangat dengan Abang Haji tu, bukan umur dia dah banyak ke? Macam mana saya nak cakap eh? Pertama dia pandai bergurau, dia manja. Kita makan candlelight walaupun tengah hari. Lepas tu kan kita makan suap walaupun banyak masalah. Kenapa lah? Kerana boleh dia suap tu abang, itu telinga lah, dia tak perasan. Setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dia ada pakak dan terangkan nak balas apa. Tak boleh kita doakan yang baik-baik untuk dia. Betul sih, betul. Doakan yang baik-baik. Faham? Okay? Jangan negi-negi. Seterusnya apa? Seterusnya yang kena ada pada kita adalah percaya pada hikmah. Aku kerja teruk-teruk ni tak dapat apa. Tak betul. Mungkin ada sebab Tuhan tak bagi aku naik pangkat. Takut aku lupa diri kot. Ada sebab Tuhan tak bagi aku naik pangkat. Sebab Tuhan nak bagi benda lain. Tuhan tak bagi ni, Tuhan bagi anak yang baik. Sampai rumah anak kita yang kecil tadi, Mama tak sehat. Mama dah makan ubat ke belum? Anak yang kecil tanya soalan macam tu. Yelah. Sejuk apa? Tengok sejuk perut. Sejuk hati. Sejuk perut ni kambung ke tu? Kalau anak kau cakap macam tu, mama nak kau buat kau, ya Allah anak mama. Macam tu. Ada anak mama ni. Enggak mungkin lah. Yan, Tuhan bagi. Ataupun Tuhan bagi apa? Suami romantik. Hikmah dia. Assalamualaikum sayang. Sayang, abang balik ni sayang. Abang masak lah. Saya tahu kan hidup abang macam ni kalau tak nampak muka setiap abang sehari kan. Kau tak nak geli-geli sangat, aku happy tak kau cakap. Apa benda? Suami yang romantik macam tu kan. Ada hikmah dia. Lepas dapat, kadang suami kerja teruk, rupanya Tuhan bagi isteri pandai masak. Lempar-lempar jadi. Lempar sayur jadi patin. Gila tu, macam mana dia buat weh? Contoh lah. Contoh. Okey? Hikmah, percaya pada hikmah. Mungkin Tuhan bagi ni ada sebab lain. Tuhan tak bagi ni. Tuhan tak bagi tu. Tuhan bagi apa? Tuhan bagi sihat badan kita. Betul. Ada orang tu Tuhan bagi apa? Cepat kahwin. Jambatan ni pendek, cepat kahwin. Ada tu jambatan ni panjang, dia lambat kahwin tapi dapat yang terbaik. Ada orang tu langsung tak ada jambatan, tak kahwin sebab Allah bagi dia peluang untuk jaga mak ayah dia sampai ke akhirnya. Allah. Tu. Ada orang tu jambatan dia dah lah pendek. Banyak kali lah tu. Contoh.
Itu rezeki. Yang tak faham, tanyalah ke kawan kau. Aku malah nak explain lah. Macam tu lah. Okay. Kemudian apa? Bertanggungjawab. Bila kerja kena tanggungjawab. Saya lambat. Mengaku je jumpa bos. Tak apa bos, pagi tadi saya lambat. Sebab ni, sebab ni, sebab ni. Jangan tipu pancikat. Lambat-lambat lah. Jumpa. Kenapa lambat ni? Saya ni, memang saya dah cuba dah tadi. Memang tayar motosikal saya problem tadi. Tunjuk gambar ni. Saya bukan saya nak bohong. Tolonglah doktor. Orang yang tak menipu ni, biasanya cakap sekali pun percaya dah. Kita dah tahu lah ada orang ni. Bila kejap-kejap ni. Kejap-kejap MC je. MC buah pinggang beralih, batuk berdarah. Dulu kerja elok. Yang seorang ni jajap meninggal. Bapak meninggal, mak meninggal, adik meninggal, mak sara meninggal. Sudahnya bahagian Aisyah cek balik salah silah keluarga dia. Tragis betul sebab dialah satu-satunya waris yang tinggal dalam keluarga. Sudahnya jiran meninggal pun nak cuti. Nampak tak? Tu buat saya kata dia, tanggungjawab. Ni kenapa tak siap kerja ni? Doktor tanya. Kenapa tak siap kerja ni Mira? Mana Mira? Mana Mira? Mana tunjuk, mana Mira? Mana Mira? Ha, mana? Mira tak kerja ini. Mana Mira? Tu Mira eh. Mira. Kau jangan bawa-bawa tak tengok aku. Kau Mira. Kenapa tak siap kerja ni Mira? Tak ada. Saya tak tahu ni. Tak tahu siapa letak teman saya. Saya rasa dia. Kenapa kamu letak teman saya? Pun diarahkan. Oh. Yang arahkan saya, tu orang dia. Tunjuk pula ni. Salahkan orang. Tu sebab anak kita ikut panggil kita. Kenapa tak siap kerja? Dia ambil buku saya, cikgu. Kenapa kamu ambil buku dia? Tadi bagi. Kamu bagi kenapa? Dia minta. Kenapa sokok? Ayah hisap. Kenapa sekolah sini? Mak suruh. Semua salah orang. Oh. Macam cerita bangau oh bangau. Kenapa bangau kurus? Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Umur panjang. Kenapa umur panjang? Kerbau tak makan besar? Kerbau tak makan. Perut dia sakit besar? Makan nasi mentah. Kenapa nasi mentah? Kepi besar-besar? Hujan turun kenapa? Kau tak panggil kenapa? Semua salahkan ni, salah ni, salah ni, salah ni. Yang doktor, doktor kena bangga tau. Dia orang hafal lagi lagu tu. Saya saja ya, test tadi berkerut muka dia. Lepas ni apa? Beria dia menjawab ni. Dia siap nyanyi tu. Hujan. Agaknya banjir kat calam tu berapa ekor kan tak manggil. Tak tahu lah. Tapi dalam banyak-banyak binatang, resiko binatang yang paling gentleman, dia mengaku, iaitu ular. Bila tanya betul-betul, ular kenapa kau nak makan? Katak ni. Dia jawab 3 kali dia ular sambil merenung tepat pada mata yang bertanya. Memang makanan aku. Dan jawapan hujungnya itu dah dipadamkan oleh Jabatan Hakim Negara. So what? Tak ada siapa tanya dah bila dia mengaku. Kenapa kamu tak siap kerja kamu, Mira? Mira, kenapa tak siap kerja, Mira? Mira pun jawab, dah maaf doktor, saya memang tak perasan. Saya terlepas pandang. Sekarang doktor nak saya buat apa? Settle. Itulah yang lelaki lakukan selama ini. Oh. Memang salah I. I tahu. Faham. Fine. Dah cukup. Jangan cerita apa lagi. I mengaku salah. Walaupun bukan salah lelaki. Lelaki akan terak. Okay, fine. Fine. Salah I. Okay, tak apa. Aku kena lakon kamu, kau faham? Yelah. Orang perempuan pula. Okay, fine. Ni salah I. Tahu. Tapi you tahu kan kenapa I buat benda ni? Nak juga explain tu. You takkan terhenti di situ. Syak betul. Macam tu lah. Syak betul. Eh? Apa pun, bertanggungjawab. Selanjutnya apa? Respon positif. Tiba-tiba, apa juga arahan pekeliling yang ditandatangani oleh pengarah hospital lekat dekat notice board tu mulai berapa hari bulan. Semua staff-staff hush-hush. Betul aku sebut tu? Betul lah, hush-hush. Hush-hush ke hush-hush? Ha? Hush-hush, ha? Betul lah. Semua staff hush-hush. Tidak dibenarkan lagi bini-bini ni. Hendaklah macam ni, tak boleh lagi makan dekat tempat macam-macam ni. Tidaklah macam ni, tidak boleh keluar daripada ni. Bla 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 bla. Berkuat kuasa mulai hari ni. Tengok ke respon. Tunggu lah.
Dia marah kalau nak cakap tu, dia tak faham kita. Dia benda nyampah lah, kurat lah. Fikir kita ni sikit. Dia nyampah. Allah. Yang seorang tu pula, korang berbuda buatlah ikutlah. Kan nak pencen, yang seorang tu pula. Kau pernah dengar tak ayat tu? Kita pun baca balik. Kemudian nak bersara, sila abaikan notis ni. Tak ada pun. Kau boleh pakai. Notis tu untuk semua. Ikutlah. Alright guys, dah selesai videonya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah guys, ya Allah, kelakar betul lah guys ya. Memang Allahu Akbar, ini paling best lah ustaz-ustaz lebat kan. Jadi jemaah tu tak ada lah macam mengantuk pun apa pun semua. Saya pun kelakar tau. Betul, betul, kelakar betul lah. So yeah, itu dulu video kali ini guys. Ya, itulah reaksi saya ketika menengok, menonton, mengaji bersama Ustaz Syamsul Debat, ustaz daripada Malaysia guys ya. Semoga teman-teman juga terhibur ya. Semoga teman-teman juga bertambah wawasan dan pengetahuannya tentang ilmu agama, dan juga bisa ya memutkan hari ini gitu guys ya. Semakin bahagia dan semakin belakang aja itu ya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.